Nah, ini yang kita namakan EO ya, bahasa saya EO, event organizer. Dia akan merengs untuk naik pesawat apa, nggak ada ambulan yang nganter di mana, peciknya juga, terus nanti ada dokumen-dokumennya. Kalau jenazah itu perlu diformalin. Ah, banyak, jadi karena banyak cukup tahapan ini yang cukup, yang akhirnya bagi si yang berduka, aku nggak mau pusing. Langsung aja gitu. Nah, ada berapa gue bayar? Bayangin saat jam 2 pagi orang nganter jenazah, karena mungkin jam 10 atau jam 9 pagi mau dikubur, dia selama ini bolak-balik dari sini ke KKP mesti. Iya. Ngurus surat formalin jenazah dibawa dibalikin di sini. Ya kita bisa menjadi suatu hal yang menurut saya baik kalau katakan kita menyediakan, tapi bukan kita maksa. Dalam arti ada lo pilihan biar Anda tenang, Anda duduk manis aja di sini. Biar dikerjain semuanya.